warahmatullahi wabarakatuh. Aloha, welcome back to my channel Valenanda Family. Di video kali ini saya mau nge-review produk dari Scarlett Whitening, yaitu body care-nya. Nah, produk ini pasti udah gak asing lagi ya di kalangan wanita. Ya, aku tuh sempet heran gitu kenapa ini produknya itu super viral banget, karena dari 2017 kan produknya ini baru keluar tuh. Nah, itu viralnya tuh terus menerus gitu sampai sekarang, karena di mana-mana itu selebgram-selebgram influencer itu pada review gitu dan benar-benar ngeracunin banget. Nah, setelah nyobain, makanya saya mau ngeracunin yang lain juga nih biar pada tahu kalau produknya ini emang sebagus itu dan kenapa bisa super viral. Nah, yang belum tahu, produk ini tuh ternyata produk lokal. Saya tuh di awal dulu atau dulu tuh baru keluar tuh waktu baru booming, kiranya tuh produk luar, karena biasanya kan kalau yang buat putih gitu, lotion pemutih itu kan produk Thailand gitu banyak. Dan produk ini itu ternyata punya artis Indonesia, Felicia Angelista. Oke, langsung aja kita lihat kayak apa produknya ya. Jadi pertama saya jelasin tentang produk Scarlett yang body scrub dulu. Jadi bentuknya begini, kelihatan gak? Nah, ini lumayan besar ya. Dan ini terbuat dari plastik, packagingnya ya. Terus isinya itu, nah ini bungkusnya, ini sebenarnya ada tutupnya lagi, dicopot nih. Udah saya pakai kan, kayak gini. Terus, nih kelihatan nggak? Ya, ini scrubnya itu benar-benar halus banget, gak bikin sakit di kulit kalau digosok-gosok ini. Kita coba aja langsung ya di tangan saya nih. Nanti kita bandingin nih yang gak dipakai. Teksturnya tuh kayak whipped cream kue-kue itu ya. Nah, jadi makanya halus banget. Nah, scrubnya itu butirannya tuh kecil banget, jadi nggak kerasa kayak ada scrub, jadi benar-benar nggak bikin iritasi kulit kita. Ya, seperti fungsinya ya, scrub itu kan mengangkat sel-sel kulit mati, kayak ngangkat daki-daki juga tuh yang udah numpuk di kulit yang susah gitu kalau digosok kan baru keluar tuh dakinya tuh. Makanya ini fungsinya juga buat cerahin kulit juga, terus menutrisi kulit juga, pokoknya bikin sehat kulit kita. Nah, dari produk Scarlett ini jadi basic ingredients-nya itu glutathione sama vitamin E. Itu mereka semua produknya itu ada kandungan itu. Nah, yang udah pasti pada tahu ya di kalangan wanita-wanita kalau glutathione itu kayak masternya antioksidan, jadi makanya the bestnya untuk mencerahkan kulit. Makanya produk ini tuh selain aroma yang super wangi buat kesehatan kulit juga, kita jadi 2-in-1 gitu ya. Produk ini setelah digosok-gosok ke badan kita itu didiamkan dulu 2-3 menit biar benar-benar ngeresap ke kulit kita gitu ya, baru dibilas dengan air gitu. Nah, ini juga dipakainya itu seminggu bisa 2-3 kali aja ya. Selanjutnya kita coba bilas, nanti kita bandingin nih kayak apa perbedaannya ya. Tunggu ya. Nah, jadi udah dibilas nih ya. Nah, ini udah kelihatan lebih cerah kan dibandingkan ini sebelum di scrub. Nah, produk body scrub ini ya romansa. Nah, romansa ini wanginya kayak manis-manis gitu, enak sih. Tapi ya, produk ini udah lulus BPOM ya, jadi udah aman banget digunain. Terus juga di sini ada no test on animal, jadi nggak boleh dipakai ke binatang gitu ya. Saya kurang ngerti nih yang ini, ada sertifikatnya, ada yang tahu boleh tulis di kolom komen ya. Terus juga udah halal, jadi aman banget semuanya. Produk yang ini, yang shower scrubnya ini, bentuknya kayak ini ya. Nah, dari sini warnanya tuh cerah banget ya. Kita ke teksturnya, di sini kelihatan teksturnya itu ada scrub-scrubnya juga, kecil banget tuh, ada bubble-bubblenya, warna biru sama merah ya. Nah, ini shower scrubnya yang pomegranate ya, tulisannya sih gitu. Nah, terus wanginya juga kalem, enak gitu, wangi sweet gitu, wangi manis gitu. Jadi pokoknya kalau udah habis scrub terus pakai sabunnya ini, itu bikin kulit tuh langsung jadi kayak nempel, jadi dibilas air lagi tuh kayak
kayak nggak bersih malah ngerasanya, saking udah nempelnya di kulit itu benar-benar enak banget gitu. Terus juga langsung super halus banget, jadi megangnya tuh seneng banget gitu. Dan di sini di semua produk Scarlett itu jadi ada nomor jadi buat verifikasi kalau produk ini asli apa enggak. Karena sekarang katanya udah ada yang palsu gitu, ih serem banget ya, saking bagusnya jadi orang pengen malsuin tapi harganya murah, itu makanya harus beli di official yang langsung biar aman. Oke, selanjutnya produk lotionnya ya yang freshy, ini varian yang baru, bentuknya kayak gini. Nah, warnanya itu kuning ya, bagus banget, cerah banget. Seperti judulnya, ini freshy, jadi bener-bener wanginya pun bikin seger banget. Nah, ini tuh aromanya Scarlett kan terkenal banget sama dengan parfum-parfum mahal ya. Katanya ini parfum Jo Malone. Nah, lotion ini kan fungsinya buat ngelembabin kulit. Nah, ada tipsnya kalau misalkan biar lotionnya itu nempelnya lebih lama gitu di kulit kita. Jadi pas habis mandi itu kita cepet-cepet pakai lotion. Nah, saking nempelnya di kulit, lotion Scarlett ini tuh bener-bener istilahnya apa ya, wudoable katanya ya. Jadi kalau udah di udah dipakai lotionnya itu, kalau kita pakai wudu itu nggak luntur gitu, nggak licin, jadi bener-bener emang udah nyerap ke kulit kita. Terus ini cara pakainya itu diputer ya, ini pump-nya ada tulisan open sama stop-nya, kelihatan nggak? Enggak. Ini ya, ya udahlah, pokoknya di sini ada tulisannya ya open, jadi biar nggak bingung gitu. Terus jadi ngelock gitu, kalau udah ditutup nggak bakal bocor gitu. Jadi kalau buat dibawa kemana-mana juga nggak jangan khawatir bakal tumpah, ini nggak ya, aman. Nah, teksturnya itu kayak gini ya tuh. Sekarang kita coba pakaiin, les tuh halus banget, wangi banget nih. Perbedaannya kelihatan nggak? Ini sih kelihatan lebih cerah gitu, ya nggak sih? Aku aja ngerasanya kayak kelihatan terang, lebih terang gitu yang ini. Itu ya. Produk ini gampang banget dibelinya. Jadi di marketplace ada. Jadi cari aja mas official store-nya ya. Produk ini harganya itu satunya Rp75.000. Tapi kalau misalkan beli ada yang paket gitu, jadi misalkan beli 5 itu bisa lebih murah, Rp300.000. Terus juga dapat boxnya bagus gitu deh, boxnya. Nah, kalau dikirimnya itu aman banget karena dibungkus bubble wrap, jadi kayak gini nih. Terus juga benar-benar tutupnya juga di bubble wrap lagi gitu, jadi semuanya dibungkus kayak gini. Terus pokoknya ini kayak gini deh pengirimannya itu aman, jadi nggak usah khawatir bakal bocor atau tumpah atau pecah gitu ya. Kita bisa cek sih barangnya ini asli apa enggak, karena di sini sekarang tuh udah ada barcode-nya kayak gini. Jadi di setiap produk sekarangnya baru kita cek di website-nya itu. Saya buruan cobain. Saya juga mau beli produk yang varian lainnya karena wanginya itu kan enak-enak gitu. Jadi saya pengen coba semuanya gitu. Seberapa enak yang mana yang kiranya cocok, karena saya emang pertama kali nyobain dan langsung puas banget. Yang masih bingung mau beli apa enggak produk Scarlett, daripada bingung, mendingan langsung beli aja ya di official store-nya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kalau suka dengan videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.